di Balai Sosial Mohon untuk merayakan buku puisi Matian Putri Wikromo Matian Kecil Harto Suryo. Ini akan saya bacakan sebagai kemarin. Yang saya kira ini menjadi bahan diskusi yang penting yang ada di dalam buku Kematian Kecil Tata Suryo yang berisi Soekarno. Mana datang ini hukuman mati, misalnya bukanlah suatu pekerjaan yang memberi kesenangan kepada ku. Ambillah misalnya Tata Suryo. Di tahun 1918, dia kawanku yang baik. Di tahun 20-an di Bandung, kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Seorang pemimpin harus bertindak tanpa memikirkan apa pun di jalan yang ditempuh. Perkataan Soekarno ini dapat kita ambil relevansinya dalam tulisan dari Mas Heri yang secara gamblang melakukan perbandingan dengan antara Soekarno dengan Marcos Berrios dengan Arjuna dan Bambang Kalaya. Ada di tulisan Mas Heri. Dan kiranya saya tidak perlu berpanjang lebar lagi karena sebelah kanan saya sudah hadir para narasumber yang hebat. Dan untuk kesempatan pertama akan saya berikan pada Mas Minang Radis. Karena banyak teman-teman yang hadir, saya beri kesempatan seluas-luasnya bicara sepanjang-panjangnya, sepas-pasnya, tapi di bawah 10 menit. Mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya malam hari ini ziarah kembali ke rumahnya Sudan Mokor ini. Rumah yang bersejarah saya kira, dan juga sering dipakai di sini, dolar di sini untuk ngasuh kawaruh dengan kawan-kawan. Bersyukur pada hari ini, malam ini bisa datang kembali bertandang untuk bareng-bareng menafsir, menakwil, dan mencari kita puisi Mas Trianto. Terima kasih, selamat malam. Sebenarnya saya itu nyaris nggak pernah ya tulanan puisi itu. Bahkan di acaranya Mas Bandung itu ada tuntunan puisi, saya mikir dulu datang. Nah ini malah ketiban sampo diberi tugas oleh Mas Trianto untuk membaca. Yang membaca serampangan, saya nggak pernah tulanan puisi gitu. Jadi kalau salah ya tolong dimaafkan, kalau benar ya ya apa ya, malah meramaikan wacana puisi gitu. Yang jelas kita warna-warni lah. Saya harus ya apa berpikir sedikit bercanda, kok ini Mas Trianto apa sih kok nulis SM Tarto Suryo gitu, jangan-jangan beliau karena bekerja di SM Suara Merdeka, apa UI gitu. Saya sering dengan kabut, sopo kirim turunan SM, dari Suara Merdeka gitu Mas ya. Nah, kabar-kabaran kan gitu, nah, apakah seperti itu? Tapi yang jelas Mas Trianto ini titis banget ya, kalau merusak bumi minara seperti yang saya tuliskan. Beliau menerbitkan buku ini bertepatan dengan fenomena yang terhangat, pertama kemarin film Guru Bangsa Cokro Aminoto itu kan diputar di bioskop. Bagaimanapun Cokro Aminoto adalah guru dari Tarto Suryo. Beliau yang dijuluki sebagai The Ok Groven van Java, Raja Jawa tanpa mahkota. Dan dia setidaknya mempunyai pengalaman ataupun pengaruh terhadap pendewasaan politik Tarto Suryo. Pertama itu. Yang kedua, di mana sekarang banyak poster atau pamflet-pamflet bahkan spanduk menolak ISIS, negara Islam. Nah ini kan yang seperti yang disuarakan Tarto Suryo. Paling tidak cita-cita sebagai negara Islam ini. Ini seperti apa ya, kereta waktu 60 tahun yang lalu kemudian hadir lagi gitu, bahkan mendapat ruang lagi di mana bendera logo ISIS itu ditemukan di perkampungan gitu.
Yang ketiga adalah hukuman Tebra kemarin, ya sempat menjadi apa perdebatan sampai dunia internasional. Itu kan seperti yang dialami oleh Tato Sudiryo, perkara dulu kan diperdebatkan, tapi ini adalah sebuah pemutusan napas manusia dihentikan dengan peluruhan itu. Ini apakah melanggar HAM atau tidak dulu saya juga nggak tahu, apakah itu sudah diperdebatkan. Yang jelas ini rentetan dari peristiwa-peristiwa itu mampu memberikan korelasi, mampu memberikan hubungan kontekstual lagi dari karyanya ini. Jadi karyanya bukan karya mati artinya itu. Kenapa kita harus menggunakan buku-buku yang bercorak politik dan militer untuk melakukan pelacakan sekian buku sampai akhirnya pada tahun 2015 ada buku Priyanto Teguh Promo berjudul Kematian Kecil Kata Sudaryo. Semula buku-buku sejarah termasuk SNI itu bercorak politik dan militer. Sekarang buku tentang Kata Sudaryo itu puisi. Meskipun ini didahului oleh Damien. Bahkan teman-teman ada yang menjadi pengumuman Damien? Nova-novanya Damien-nya? Yang aku orang Bapak Gwas. Damien-Demitra. Kono itu terkenal loh. Terakhir kemarin dapat penghargaan internasional untuk film-film religiusnya. Beliau juga sudah menulis novel tentang Sudaryo. Dan tadi saya naik ke atas, ada lagi novel baru yang bercerita tentang Kata Sudaryo, Musa dan Soekarno. Mereka bermula dari satu rumah, satu guru, Cokro Aminoto. Kalau kita membaca puisi-puisi Trianto, kita akan mengetahui gelagat bagaimana dia akan mengurangi bahasa-bahasa produksi dari Orde Lama dan Orde Baru. Bahasa militaristik yang dulu selalu dianjurkan oleh Orde Baru mulai berkurang. Dan tadi saat kita bercakap-cakap, itu rote krosone yang kita menempatkan istilah-istilah ini rapatnya gamblang, laskar, penembakan barang benda-benda yang berkaitan militer itu tiba-tiba akan menjadi lembut.